Halo Sobat Gaul, ada lagi nih yang baru, tiramisu susu. Nah ini adalah tempat oleh-oleh khas Bandung yang lokasinya ada di Jalan Anggrek nomor 48 Cihapit, Bandung, Jawa Barat. Nah untuk pintu masuknya tuh di sebelah kanan ya, jangan sampai lurus terus karena kalau lurus itu justru itu pintu keluar. Nah ini kita mulai masuk ke dalam, kita mau review singkat aja kira-kira isinya kayak apa. Nah seperti inilah tiramisu susu. Wow, pertama masuk udah penuh banget ya, karena katanya sih oleh-oleh ini tuh lagi booming banget di sosmed. Jadi ya kita lagi pada penasaran sih, pengen coba. Dan di sini juga nggak hanya tiramisu, ada pokoknya ini tuh semua olahan dari susu ya. Ada kue pai, terus juga ada tiramisu udah pasti. Dan di sini kita juga bisa nyobain loh, karena dikasih. Nah ini dia sampel. Sampai bolak-balik aku ngambil mulu, enak. Terus olahannya itu ada yang selain coklat, ada matcha, ada strawberry, ada campuran Oreo juga tuh. Macam-macam banget. Untuk kisaran harganya beragam, ada yang paketan, ada yang 66.000, terus paling murah sih aku lihat kayaknya sekitar 25.000 ada. Ini juga jual beberapa merchandise. Terus okay, ini ada toiletnya. Sebenarnya sih enggak terlalu besar banget ya untuk tokonya, tapi lumayan padat. Ini pie isi 20 harganya 88.000. Kita lagi antri. Tuh, ini udah di yang paling belakang dan udah lumayan penuh sama pembeli. Ayo kita jalan ke belakang. Kita intip nih untuk harganya kisaran berapa. Nah, kita lihat nih yang pertama. Ini ada cookies. Untuk oleh-oleh tuh enak banget sih, kita bisa beli satu, terus kita bisa bagi-bagi karena kan isinya 20. Nah ini yang kemasan murahnya nih, ini yang harga 25.000. Kata temanku sih yang udah cobain katanya enak banget, jadi coklatnya kayak coklat Delphi gitu loh. Kita lihat lagi ke area belakang, nah ini nih, ini yang ada rasa matcha, terus juga dijual kemasan hampers gitu. Jadi kalau buat ngasih oleh-oleh, terus kita buat ngasih gift ke orang juga udah cakep banget gitu loh kemasannya. Tuh ada permen. Wih, pokoknya macem-macem banget lah. Ini bener-bener jajanan olahan susu yang kekinian. Kalian kalau ke Bandung tuh wajib coba. Tuh, kayak gini guys. Ini isinya ada 3. Kan lucu kan dikasih kayak bingkisan. Nah setelah itu kita antri nih, antrinya lumayan karena tuh satu orang nentenginnya tuh nggak cuman satu atau dua produk gitu loh, banyak karena beli buat oleh-oleh. Nah ini area kasirnya ada cukup banyak sih, jadi kalau udah bayar dari sini pintu keluarnya tinggal lurus aja. Nah kita keluar lewat di sebelah kiri sini. Oke, makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye.